Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya Izzat Abdul Aziz bin Nurdin, graduan Universiti Islam Madinah Al Munawwarah Arab Saudi, yang mana sekarang saya berada di Masjid Nabawi Al Musharrafah di Madinah Al Munawwarah. Tuan-tuan yang saya muliakan, sudi saya kongsikan di sini di mana suasana ketika wabak COVID-19 di Arab Saudi, khususnya di Madinah Al Munawwarah dan juga di Mekah Al Mukarramah. Arab Saudi telah menetapkan beberapa prosedur bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 di negara ini. Untuk pengetahuan kita, kes di sini masih lagi terkawal, yang mana jumlahnya sekitar 200 hingga 300 kes satu hari. Namun prosedur operasi standard masih lagi diamalkan dengan ketat oleh Arab Saudi sebagai langkah berhati-hati, kerana ini adalah pusat tumpuan dunia. Yang mana Arab Saudi menetapkan kepada mereka yang ingin mengunjungi Arab Saudi untuk berziarah maupun untuk menunaikan umrah harus telah lengkap dua dos vaksin, iaitu vaksin dibenarkan ialah AstraZeneca, Pfizer, Johnson dan Moderna. Manakala siapa yang ambil Sinovac yang telah lengkap dua dos, perlulah booster yang satu lagi Pfizer untuk bersyarat untuk masuk ke Arab Saudi. Antaranya yang paling utama ialah mandatory memakai mask. Bagi mereka yang ingkar akan dikenakan denda sebanyak RM10,000, Masya Allah. Selain daripada itu, seperti negara kita juga, penjarakan, mengelakkan crowded dan perlulah bawa sejadah untuk masuk ke Masjid Nabawi maupun Masjid Haram. Bagi mereka yang nak masuk ke Masjid Haram, ke Mekah dan Madinah, perlu install ada beberapa apps yang penting, antaranya Tawakalna. Di situ ada maklumat kita, berapa banyak kita vaksin dan sebagainya. Dan apabila nak masuk Arab Saudi nanti, perlu mengisi apps Muqim, buktikan kita berapa banyak dah vaksin, tarikh vaksin sebagainya. Dan Iktamarna bagi mendaftar umrah, raudhah, ziarah Nabi dan juga solat di Masjid Haram. Bagaimana suasana di sini? Suasana masih lagi insyaAllah masih berjaga-jaga. Kita bertawakal kepada Allah dan kita berusaha kepada Allah. Mudah-mudahan wabak ini segera diangkat oleh Allah SWT. Mudah-mudahan semoga Allah juga jemput tuan-tuan yang melihat video ini untuk bertandang ke bumi Mekah dan Madinah ini untuk berziarah dan juga umrah, insyaAllah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah ila Madinah, ya Allah ila Mekah.